Okay guys, welcome back to RK Channel. Okay guys, balik lagi di RK Channel, tempatnya berbagi tips atau tutorial sederhana untuk sahabat-sahabat RK Channel dimanapun berada. Nah, kali ini RK Channel mau memberikan informasi bukan seputar ikan, tapi reptil. Nah, sekarang RK Channel lagi mau coba berbagi tips atau informasi tentang reptil. Ya nanti ada juga ya ikan-ikan juga ya, ikan koi juga, ikan hias juga, semuanya akan direview sama RK Channel. Udah lama juga saya nggak bikin konten ya, karena lagi pandemik, lagi corona, terus udah gitu lagi PPKM juga ya kan, jadi kita nggak boleh kemana-mana ya kan, kita harus ngikutin peraturan-peraturan pemerintah. Kita di rumah aja ngikutin anjuran pemerintah biar corona ini cepat selesai. Dan saya menggunakan masker ini karena anjuran pemerintah, jadi harus menggunakan masker. Gue takutnya kalau gue nggak pakai masker, nah lu kena terkontaminasi kalau nonton RK-nya. Iya. Jadi gue pakai masker ya, cuman ngap juga sih ya pakai masker ya. Gue ngomong maskernya ngap nih, bener ngap. Okay, guys, nggak apa-apa ya walaupun ngap, tapi gue coba pakai masker lah ya. Aduh, lumayan ngap. Ngomong sambil pakai masker tuh ngap. Ya, tapi mau gimana lagi, karena lagi corona, gue harus memberikan contoh yang terbaik ya kan untuk sahabat-sahabat RK Channel. Jadi gue harus pakai masker ya kan, supaya gue nih sebagai warga yang baik ngikutin pemerintah. Okay. Baca. Jangan lupa yang baru nonton konten RK Channel di subscribe itu ya, karena subscribe itu gratis. Klik tombol subscribe, klik loncengnya biar nggak tertinggal informasi, tutorial atau apapun lah dari RK Channel, review-review. Jadi RK Channel nggak hanya untuk ikan hias atau ikan koi aja, jadi semua review yang sekelebatan lewat itu akan direview ya, siapa tahu aja dapat review yang menarik. Teman-teman yang lagi butuhkan di RK Channel ada, makanya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, jadi begitu RK Channel masukin video terbaru muncul dari notifikasi di handphone teman-teman. Okay, guys. Iya. Gimana keseruannya saat saya nge-review tuh binatang reptil atau melata itu tuh. Nah, check it out. Ikutin terus masih di RK Channel. Okay, guys. Tuh, lihat nih, guys. Cabangnya ular kobra tuh. Ada kobra. Ada apa ya, jadinya, Bang? Algo. Ini algo. Waduh, gua ngeri dah tuh. Ya. Ini ulang bunga ruskandidus. Ini apa? Ini? Ini nama latinnya bunga ruskandidus. Oh, bunga. Wah, ini mah yang bisanya 45 menit. Iya. Buset, Bang. Bang, dengan abang siapa, Bang? Namanya, Bang? Alek. Bapak, Abang Alek. Yo. Kobra tuh bisa jinak gitu tuh. Jantan kayaknya ya, Bang ya ini ya. Kali-kali di rumah ada king cobra. King cobra, piton ada 4. Piton ada 4. Mandi sampai jemur. Mandi lagi di jemur. Ini tempatnya, boxnya. Tapi kalau yang belang itu mah kagak pernah dimainin, Bang, atau nggak pernah pegang? Kalau ini masih lumayan ya. Galak. Ini ya, apa? Agak diam dia ininya. Oh, ini yang belang. Namanya apa tadi, Bang? Ya, belang. Oh. Tuh. Nama latinnya dia ularnya. Ular. Bunga rus. Ularnya tuh. Oh, iya. Nah, nih. Gila, kalau gua mah udah ngeri banget, guys, tuh. Bang Aleknya mah santai aja. Wah, ya gue paling udah ngeri banget dah. Namanya ular. Tuh, Bang ya, Albo. Jangan deket-deket gue, Bang, gue ngeri kecantung. Enggak, oh, ini Albo. Albo. Ini kayak ini ya, kecil ya ini ya. Iya. Ini masih bisa juga ini. Hah? Tepen. Buset, lumpuh. Jadi kalau mamanya ini antara dua. Kalau selamat itu, kalau enggak ya salah penanganan sedikit langsung tinggal.
parah juga? Iya. Oh. Ini yang lebih parah. Wah, ngeri sekali. Kita masuk komunitas, Bang. Komunitas apa? Saya biasanya komunitas apa, Bang? Saya Bal. Bal. Bintaro Animal Lover. Bintaro Animal Lover. Animal Lover. Mana? Yang ditemuin. Yang ini yang bilang ini jarang jarang ditemuin. Iya, ini jarang sekali udah sekarang. Udah hampir langka ini. Ini asli mana sih ininya? Ini kemarin teman saya tuh dapat daerah Bogor. Daerah Bogor. Iya, daerah Bogor. Di alam bebas atau gimana, Bang? Iya, di alam bebas. Widih. Tapi ini berbisa parah kan ini? Ini hype venom hampir sejajar sama king cobra. Ini, ya, iya. Malahan bisanya aja ke ini lebih tinggi. Oh, sekecil ini bisanya lebih tinggi dari king cobra. King cobra aja masih bisa ditanganin, kalau ini salah sedikit aja udah lewat. Wah, jauh. Bang, kayak gini-gini ada pegangan nggak sih, Bang, sebenarnya, Bang? Alhamdulillah saya sih nggak ada. Nggak ada ya? Kan kata orang katanya, wah kalau namanya hewan buas bisa gitu ya, Bang, ya? Memang. Seenggaknya punya pegangan apa? Sebagian pemain reptil ini sebagian ada yang make, sebagian juga ada. Oh, enggak. Tapi kalau saya murni. Alhamdulillah murni. Iya, jadi memang udah bertindak aja ya, katanya memang udah tahu selaknya lah. Kan nggak sembarangan megang ular begini. Jadi intinya pengalaman. Kedua bisa tahu karakter hewan masing-masing. Kuncinya itu aja. Jadi kalau kayak king cobra megangnya seperti apa, cobra biasa seperti apa. Bang Alek, thank you ya. Oke. Sip, thank you.